Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno atau yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu, berdiri pada abad ke-8 di daerah Jawa Tengah sekarang. Kemudian pada abad ke-10, pusat pemerintahannya berpindah ke Jawa Timur. Diduga akibat letusan Gunung Merapi, Raja Mataram kuno Empu Sindok pada tahun 929, memindahkan pusat Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Menurut catatan sejarah, tempat baru tersebut adalah Watu Galuh, yang terletak di tepi Sungai Brantas, sekarang diperkirakan sekitar wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerajaan baru ini tidak lagi disebut Mataram tetapi berubah menjadi Kerajaan Medang, namun beberapa literatur masih menyebut bahwa itu Kerajaan Mataram. Banyak peninggalan sejarah berupa prasasti dan candi yang dibangun oleh raja-raja kerajaan ini, seperti Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Pusat pemerintahan Kerajaan Medang. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah untuk pertama kalinya Istana Kerajaan Medang diperkirakan berdiri Raja Medang I Bumi Mataram. Nama ini ditemukan dalam beberapa prasasti, misalnya Prasasti Minto dan Prasasti Anjuk Ladang. Istilah Mataram kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana. Sebenarnya, pusat Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur. Beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi Istana Medang berdasarkan prasasti-prasasti yang sudah ditemukan. Menurut perkiraan, Mataram terletak di daerah Yogyakarta sekarang. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan terletak di daerah Kedu. Sementara itu, Tamulang sekarang disebut dengan nama Tembelang, sedangkan Watu Galuh sekarang disebut Megaluh. Keduanya terletak di daerah Jombang. Istana terakhir, yaitu Watan, sekarang disebut dengan nama Wotan, yang terletak di daerah Madiun. Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Prasasti Mantiasi tahun 907, atas nama Diah Balitung menyebutkan dengan jelas, bahwa raja pertama Kerajaan Medang yaitu Rahyang Tarumuhun Ri Medang Ri Poh Pitu, adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya yaitu bernama Raja Sana. Sepeninggal Raja Sana, kerajaan kemudian menjadi kacau. Lalu Sanjaya kemudian tampil menjadi raja, atas dukungan ibunya, yaitu Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Raja Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Bratasenawa, merupakan raja kerajaan Galuh yang ketiga yaitu tahun 709 sampai 716. Bratasenawa alias Raja Sana atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora yaitu saudara satu ibu dalam tahun 716. Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa. Tarusbawa yang merupakan raja pertama kerajaan Sunda, setelah Tarumanegara pecah menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, Tarusbawa adalah sahabat baik Sana. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Sanjaya adalah anak Sanaha saudara perempuan Sana, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa yaitu mertuanya yang merupakan sahabat Sana. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga, setelah Ratu Sima mangkat atau wafat pada tahun 732,
Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, yaitu Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempah Wajah. Kisah hidup Sanjaya secara panjang lebar terdapat dalam Carita Parahyangan, yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan datu yang berarti pemimpin. Keduanya merupakan gelar asli Indonesia. Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar ratu dihapusnya dan diganti dengan gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya, di mana raja-rajanya semula bergelar Dapunta Hyang, dan setelah dikuasai Wangsa Sailendra juga berubah menjadi Sri Maharaja. Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan, meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Hal ini dapat dilihat dalam daftar raja-raja versi Prasasti Mantiasi yang menyebutkan hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu. Jabatan tertinggi sesudah raja ialah Rakrian Mahamantri I Hino, atau kadang ditulis Rakrian Mapati Hino. Jabatan ini dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik tahta selanjutnya. Misalnya, Empu Sindok yang merupakan Mapati Hino pada masa pemerintahan Dyah Wawa. Jabatan Rakrian Mapati Hino pada zaman ini berbeda dengan Rakrian Mapati pada zaman Majapahit. Pati zaman Majapahit setara dengan Perdana Menteri, namun tidak berhak untuk naik tahta. Jabatan sesudah Mahamantri I Hino, secara berturut-turut adalah Mahamantri I Halu dan Mahamantri I Sirikan. Pada zaman Majapahit, jabatan-jabatan ini masih ada, namun hanya sekadar gelar kehormatan saja. Pada zaman Wangsa Isana berkuasa, masih ditambah lagi dengan jabatan Mahamantri Waka dan Mahamantri Bawang. Jabatan tertinggi di Medang selanjutnya ialah Rakrian Kanuruhan, yaitu sebagai pelaksana perintah raja. Mungkin semacam Perdana Menteri pada zaman sekarang, atau setara dengan Rakrian Mapati pada zaman Majapahit. Jabatan Rakrian Kanuruhan pada zaman Majapahit memang masih ada, namun sepertinya setara dengan Menteri Dalam Negeri pada zaman sekarang.